Assalamualaikum bosku, selamat datang di Ramhan Channel. Jadi di video kali ini saya akan sedikit memberikan review dan juga mungkin settingan yang menurut saya bisa lah kalian coba gitu kan di awal-awal update ini PUBG Mobile di Erangel 2.0 ya. A few moments later. Dan di sini saya masih di Corpus 7.5 dan kernelnya di sini saya coba di TRB 04.05. Iya, dan modulnya juga masih saya gunakan modul yang kemarin saya pakai ya, yaitu busi box, GPU turbo dan juga thermal extreme khusus untuk Asus Maxor M1 buatannya Bang Lev ya. Tetapi untuk aplikasi pihak ketiga yang ngurus resolusi dan FPS di sini saya tidak gunakan teman-teman ya. Kenapa? Karena belum update. Rata-rata sih pihak ketiga kayak GFX Tool, BAGT, JM terus itu belum update kalau sekarang ya. Nanti mungkin kedepannya bakalan update dan pasti kita coba ya. Dan di sini saya akan mencoba mengganti FPS-nya itu menggunakan Hex Editor nih teman-teman ya. Nanti kita coba. Tapi sebelum itu, sebelum kita menggunakan Hex Editor, kita coba langsung masuk ke dalam gamenya. Kita lihat nanti grafiknya bagaimana di sana dan juga posisi-posisi kontrolnya apakah berubah. Kita coba lihat saja nanti ya. Oke teman-teman, mungkin nanti ketika kalian sudah login di PUBG Mobile-nya ada proses yang sangat lama, menurut saya agak lama ya, bukan sangat lama, agak lama, dimana pada saat compiling research ya, dimana itu PUBG Mobile sedang membaca device kita ya, apakah terdeteksi cheat atau apa gitu kan. Nah disitu mungkin agak lama nantinya. Oke, dan sekarang kita sudah di lobby teman-teman ya. Kita lihat grafiknya hampir sama seperti waktu kita nge-review PUBG Mobile beta, dimana tampilannya sama seperti ini juga. Dan langsung kita ke settingnya. Di sini untuk masalah basic sama seperti yang kemarin, dan kayaknya sih settingan-settingan kita yang di PUBG Mobile sebelum update itu dan setelah update itu ke-save teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kalian mau coba langsung lihat aja silahkan, kalian cek sendiri sensitivitas dan juga scope kalian atau bahkan posisi kontrol kalian, layout kalian, kalian cek sendiri. Dan langsung saja di sini kita lihat grafiknya teman-teman, ternyata masih di smooth high teman-teman ya. Nggak apa-apa, nggak masalah, tetapi nanti kita coba mengganti FPS-nya itu menggunakan Hex Editor. Oke, langsung aja kita ke Hex Editor-nya. Jangan lupa untuk logout dulu teman-teman ya. Nah, untuk mengganti FPS PUBG Mobile-nya menjadi Ultra, kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut ini teman-teman ya. Thank you.
Oke, sekarang kita sudah kembali ke dalam PUBG Mobile-nya dan kalian lihat sendiri FPS counter-nya atau FPS tampilan FPS di layarnya itu sudah di atas 30 FPS, teman-teman ya, sudah di atas high, berarti sudah termasuk atau tergolong di ultra, teman-teman ya. Tetapi di sini yang saya rasakan masih agak berat, teman-teman ya. Dia bisa dibilang enggak berat, cuman agak berat ya. Dibilang ringan juga belum gitu kan. Ya karena di sini saya rasa resolusinya masih resolusi bawaan dari Asus Metro M1-nya. Dan ya semoga saja kedepannya nanti kayak aplikasi pihak ketiga kayak JM Tools, kayak BAGT, kayak Vextool itu bisa update dan resolusinya bisa diturunin lagi. Menurut saya sih bakalan lebih mantap dan lebih joss lagi ya. Oke, di next video saya akan mencoba di custom ROM lain, teman-teman. Nah, kira-kira custom ROM apa yang cocok untuk PUBG Mobile sekarang yang sudah update? Tetap stay tune di Ramhan Channel. Oke, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. So, akhir kata Ramhan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuh.